Hai, jumpa lagi. Hari ini kita check out dari Surabaya. Kemana pula kita hari ini? Jom follow in. Ayo guys. Hai, welcome to FB Yasmin IDTV. Here we share house tour, interior tips and guidelines, before and after, site progress, inspirational visits and trips, and everything you need to know about IDTV. This is FB Yasmin house tour. Apa khabar semua? Welcome back to Effie Yasmin IDTV. Untuk Aidan Aesthetic Inspirational Trip kali ni, kita akan berjalan ke satu tempat yang sangat best. Perjalanan dari Surabaya mengambil masa lebih kurang 3 jam guys nak sampai ke situ. Yeay, kita dah makin dekat dah nak sampai. Makin lama perjalanan kami, keadaan terasa semakin dingin. Nampaknya next destination kami berada di kawasan Tanah Tinggi. Best guys, dari dalam kereta boleh terasa kenyamanan kawasan ni. Ha, you all nampak tak pemandangan di luar tu? Dah ala-ala New Zealand dah rasanya. Hentian kita seterusnya berada lebih kurang 1,700 meter dari aras laut. Tapi takkanlah kita nak berhenti sampai di sini aja. Selesai letak barang di homestay tadi, saya pun jalan-jalanlah sikit di kawasan berhampiran. Orang lain semua dah tak ada, entah mana entah dia orang pergi. Semua jalan tinggalkan saya seorang-seorang. Okay, this is Kobis guys. Wah, segarnya. Kita sekarang ada dekat Gunung Bromo. Kita duduk homestay dekat sini. Okay. Segar dan nyaman sekali. Okay, kita homestay kita dekat sana ujung sekali. Wah. Oh, yo. Tuh. Gunung ni cantik tu lah. Besok kita nak naik Mount Bromo, okay? Kita baru sampai je. Pandangan belakang tu, wah. जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा kita nak cari tempat makan pun dekat area Gunung Bromo juga. Depan sekarang ialah Gunung Ringgit nama dia. Tak tahu Ringgit Malaysia atau bukan. Ringgit mana tak tahu. Namanya Ringgit. Ha, dah sampai tempat macam ni kan? Mestilah kena ambil gambar. Apalah lagi yang kita boleh ambil, tak gitu, posing aje lah guys. Dah lepas tu, kita minum sekejap. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja gelantang matanya. Habis kudap-kudap tu, kita pun teruskan perjalanan kita sambil meronda-ronda di kawasan sekitar. Musik.
Jom kita bawa tour homestay Adam. Simple-simple je guys. Alamak, nampak katil ni rasa nak berehat pula. Jumpa nanti ya guys. Okay, kita tengah ready nak naik mount. Mount apa? Bromo. Bromo. Sejukkan ni. Ya amat. So, get ready. Buat persediaan nak naik Bromo. Okay, actually kita dah ada dekat gunung apa kan, nama dia Gunung Batok. Ambil api-api yang sarung tangan, jaga spandex tu. Spandex. Baru rasa panas tangan ni. Ada kita tandas ke? Alamak, ada dalam video. Kalau nak kita bayar-bayar lagi sebab kita ni bayar lah, air tandas. Tandas 5. Selesai solat subuh, kita pun perlahan naik ke tempat. Ih, lupa pula apa dah nama tempat nak tengok sunrise tu. Tempat meninjau ah gitu. Kita tengah tunggu sunrise ya guys. Itu tempat sunrise. Pendakian dia tak berapa tinggi, tapi dengan faktor usia dan juga cuaca yang sangat dingin, so mengah jugalah. Di sini ketinggian kami adalah pada 2,680 meter dari aras laut. Okay, kita masih lagi tunggu sunrise. Tu macam ada asap kat situ. Kenapa? Subhanallah, memang cantik sungguh pemandangan dari atas ni. Bukan sahaja view menghadap matahari terbit, tetapi pemandangan di sekelilingnya sangat menakjubkan. Dalam gelap tadi tak nampak ya guys. Rupanya ramai atas ni. Semua pun tengah menunggu excited nak tengok matahari dari pergunungan Tengger. Ada yang cakap namanya Gunung Batok. Ada yang saya tanya cakap Bukit Cinta. Hey guys, matahari dah naik. Dekat-dekat juga. Okay, so kita dah nampak sunrise. Tu ada rakan-rakan. Geng-geng dari mana tadi? Jakarta kat situ? Eh, bukan yang tu. Yang itu dari Semarang. Oh, yang mana? Bukan. Cilacap. Okay. So, lepas ni kita nak pergi tengok kawah pula, okay? Dah. Ah? Perasaan berada di sini amat sukar untuk digambarkan. Apabila kita berinteraksi, mengenali dan menikmati keindahan alam, membuatkan kita rasa sangat bersyukur dan bertuah berada di bumi ini. Lebih-lebih lagi menikmatinya dengan orang yang tersayang. Okay,
Sekarang kita dah turun daripada Gunung Botok. Okey, kita tadi kita dah tengok pemandangan sunrise dengan langit yang biru dengan cahaya yang cantik, guys. Okey, ini pun one of our best punya tempat kita visit, okey? Berbaloi sangat. Tempat pun best lah. Makin lama makin banyak bucket list yang kita orang dah tik-tik-tik yang asalnya tak ada dalam bucket list. Tapi lepas tu kita datang juga. Okay? Run, next. Okay, jom. Ada lagi dua orang dekat atas tu. Okay, so sekarang kita meninggalkan area Gunung Botok. Kita jalan sebenarnya, saya pun tak confused. Cinta Love Hill. Ini tempat lah kan? Ini geng kan? Ni. Kan? Ni kan? Kan? Dia warna putih. Banyak orang tahu adalah Gunung Berapi Bromo. Gunung Bromo. Yang Bukit Cinta, Bukit Ringgit semua orang tak tahu. Ya, tahunya Bromo. Adam yang bawa kita orang. Ya. Terbaik. Nanti saya kongsikan ya nama ya dengan nombor fonnya. Mana? Yang ni tak kenal lagi. Apa? Wah, tu lihat keretanya sambil orangnya di sini. Itu gunung apa tu? Botok. Tu, kita naik tadi? Belum. Mana kita naik? Tua tahu. Oh, yang ni Gunung Cinta. Penanjaan. Penanjaan pula. Penanjaan. Ini apa tadi, bang? Gunung Batok. Ini Batok. Bidadaren. Oh, ini Batok. Ini Bidadaren. Apa? Bidadaren. Bidadaren. Ya, ini Batok. Ini Batok. Habis ni kita pergi ke Bromo. Bromo. Bromo yang mana? Habis dari ni. Bromo sebalik ini. Oh, Bromo di sebalik tu yang berasap tu. Yang berasap berkepul-kepul. Wah, yuk. Kita ramai-ramai ke Bromo. Jom. Boleh bergerak. Mari. Tak ada, ni selfie. Tandas le. Point agak mencabar juga ya guys. Jalanannya melompat-lompat. Sangat adventurous rasanya. Ha, lepas tu tiba-tiba perjalanan menuju ke kereta berapi kawah dia. Wah, berasap.
Bromo. Saya akan menaik kawan. Puncak Gunung Bromo. Pemandangan dia sangatlah wow. Berbaloi sangat yang kita berjalan ni. Dua orang tu. Pemandangan belakang. Sampai di kawasan ini, perjalanan sudah semakin menanjak. Tenaga masih ada, tetapi fizikal lutut tak membenarkan saya untuk meneruskan lagi perjalanan. Tapi tentulah hati ini memang teringin sangat untuk mendaki sampai ke atas. So, jangan lupa untuk tonton next episode. Berjaya ke tak saya sampai ke atas ni? Aduh. Please subscribe, like dan follow. Tekan butang loceng juga, jadi tak adalah tertinggal video daripada kami. Till next video. Bye guys. Sebelum tu, kita belanja sikit time lapse masa sunrise 2K guys.